Oke, hari ini kita akan update, kita akan review stok mobil bekas, harga bakulan, harga bajongan, harga pedagang. Ikutin terus channel Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Yang belum subscribe, monggo silakan di subscribe. Subscribe itu gratis, tis, 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 tis. RSDJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Rafa Aditya 99 Mobil Indo, yang mana hari ini kita akan update, kita akan mereview stok mobil bekas yang ada di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Yang belum subscribe channel kami, monggo silakan di subscribe. Subscribe itu gratis ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Subscribe itu gratis. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, semoga sehat selalu, semoga digampangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Ini ada Sigra tahun 2019 baru masuk, yang minat monggo silakan. Dan ada Terios 2019 baru masuk, cuman ini belum rapi ya, nanti kita rapikan. Akan kita update semua stok yang ada di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Oke, kita mulai dari Brio tahun 2021 manual transmission. Yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon, atau silakan langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran Blok Q12 Jakarta Pusat. Yang tidak sempat datang silakan video call, unit akan kita antar, pelunasan setelah unit sampai untuk Pulau Jawa. Ini Brio tahun 2021 pajak panjang, harganya hanya 143 juta manual transmission. Yang minat silakan, ya monggo langsung WA, langsung telepon, atau silakan langsung datang. Ini Brio tahun 2021 Nopol D Bandung, interior masih rapi, kaki-kaki juga masih enak, ban juga masih tebal, kilometer juga masih sedikit ya. Ya minat, ya monggo. Ini ada Mazda 5, ini baru masuk juga, ini belum kita rapikan ya. Ya minat Mazda 5, ya monggo, otomatik tahun 2008. Ini sunroofnya juga masih bagus, interiornya juga masih rapi ya. Mazda 5 ini pakai sunroof ya, 3 baris. Ini harganya hanya 78 juta ya, 78 juta pajak off 1 kali. Yang minat ya monggo silakan, ini cuma belum kita rapikan juga, ini mobil baru masuk ya. Yang minat ya monggo, harganya 78 juta Mazda 8 tahun Mazda 5 tahun 2008. Ini ada Terios juga baru masuk 2020 ini ya, 2020 ini belum kita rapikan. Yang minat ya monggo silakan, Terios ini harganya hanya 185 juta. Ada Wuling Cortez ini tahun 2018, harganya hanya 148 juta. Ada juga R3, oh sorry, ini R3 sudah terjual. Dan ada Avanza G ini tahun 2018 manual transmission, ini kemarin sudah kita review. Jadi silakan yang minat ya langsung WA, dicek di video sebelumnya. Ada plat DK juga seperti ini masuk. Ini ada Brio tahun 2021 plat BE, pajak hidup, kilometer 8000. Yang minat ya monggo silakan langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran Blok Q12 Jakarta Pusat. Ini Brio tahun 2021 harganya hanya 143 juta. 143 juta monggo yang minat silahkan langsung di WA, langsung telepon. Ini Livina sudah terjual ya, Livina ini sudah terjual juga tahun 2019 ini. Ini juga sudah terjual, Tata juga ini sudah terjual. Ini ada Alphard tahun 2008, mobil tinggal pakai, pajak hidup, interior rapi ini ya. Ya minat Alphard ya monggo silahkan, harga 170 jutaan.
interiornya masih sangat rapi, kaki-kaki juga masih enak. Ini elektriknya juga masih berfungsi semua. Monggo yang minat silahkan langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Besok juga akan ada masuk lagi Sigra plat L ya, warna merah 2017, dan juga ada Avanza 2018 plat DK akan masuk lagi, ikutin terus. Dan juga ada Xenia 2010 LI akan masuk, ikutin terus channel Rafa Aditya 99 Mobilindo. Ini stoknya tinggal sedikit ya, silakan yang minat langsung datang atau silakan telepon di nomor yang tertera di kolom deskripsi. Silakan langsung telepon di nomor telepon yang tertera di kolom deskripsi ya. Yang butuh pickup juga ada ini. Ada pickup juga. Ini pickup tahun 2000. Pickup ini tahunnya 2019 plat B. Ini tahun 2019, harganya hanya 85 juta. Ada kuda diesel belum kita rapikan ini ya. Tahun 2000 harganya hanya 54 juta. Ada Tata diesel tahun 2018 harganya hanya 60 jutaan ya. Yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon. Ada juga Xenia tahun 2012 tipe X ya, CC 1200. Yang minat silakan. Ini Xenia X CC 1200 harganya 78 juta pajaknya off nih ya, pajaknya off. Monggo yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon. Dan ini ada Vios tipe G nih. Ini masih mulus sekali, masih sangat rapi. Vios G tahun 2008. Mobil masih jos ya. Mesin juga masih halus. Tipe G ini tahun 2008 harganya hanya 70 jutaan ya. 70 jutaan. Monggo yang minat silakan langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran Blok Q12 Jakarta Pusat. Pusat mobil bekas, harga bakulan, harga bajongan, harga pedagang. Ini Vios tipe G, mobil masih ngaleng, kaki-kaki masih enak, ban juga masih tebal ya, ban-bannya juga masih tebal. Silakan yang minat Vios langsung di WA tipe G. Ini tipe G tahun 2008 ya. Monggo yang minat silakan. Ada Xenia M Deluxe ini, ada Xenia M Deluxe tahun 2012 ya. Tahun 2012 Xenia M Deluxe ini harganya hanya 84 juta, 85 jutaan ya. Silakan yang minat Xenia M Deluxe monggo langsung di WA, langsung telepon. Yang belum subscribe silakan di subscribe channel Rafa Aditya 99 Mobilindo ya. Silakan di subscribe untuk tahu update terbarunya, silakan dicek di Instagram kami di Rafa underscore Aditya 99 Mobilindo. Ini ada Vios lagi 2010, ini tipe E, harga 60 jutaan ya. Tipe E yang minat silakan, 60 juta tipe E. Yang minat monggo langsung WA, langsung telepon. Oke, ini ada Honda City. Ini Honda City tahun 2006 ini ya, manual transmission Honda City tahun 2006. Manual transmission ini yang VTEC, harganya hanya 65 juta ya VTEC. Monggo yang minat silakan Honda City langsung WA, langsung telepon. Tahu silakan langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo. Oke, ini City VTEC manual transmission. Ini pajak off ya, pajaknya off. Minatnya monggo langsung di WA. Dan ini ada Brio tahun 2017 manual transmission. Ini pajak off dua kali, ini harganya hanya 107 juta ya nego. Minat silakan langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo. Yang buat mudik lebaran ya, bawa mobil silakan minat. Dan di sini tidak memproses kredit, kita jual cash ya, kita jualnya cash. Ini ada Yaris Hacker tahun 2017, harganya hanya 153 juta. 153 juta.
yang minat Yaris ya monggo. Hacker tahun 2017 manual transmission. Ini tipenya tipe paling tinggi ya, tipenya paling tinggi. Monggo yang minat silakan. Langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Dan ini ada Karimun tahun 2018, harganya hanya 68 juta. Silakan yang minat langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat. Monggo yang minat mobil bekas, silakan. Ini stoknya tinggal sedikit lagi, ini belum belanja lagi nih ya, karena bentar lagi mau libur ini. Jadi ini stok kemarin, ada sebagian yang baru ya, ada sebagian yang baru. Jadi besok akan masuk lagi, ada 3 unit ya, ada Sigra plat Surabaya dan juga ada Avanza plat M Madura akan masuk, dan juga ada Avanza lagi plat DK yang akan masuk. Ikutin terus channel Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Yang belum subscribe channel kami, monggo silakan di subscribe. Subscribe itu gratis. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, berkah umur, dimurahkan rezekinya, digampangkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.